loncengnya juga. Jangan lupa like dan share ya. Banyak orang, tapi mama gak harus kok sembunyi-sembunyiin kalau lagi perhatianin aku. GR kamu. Mama, muka aku udah glowing loh, atau masih kusam? Atau bagian mana yang belum glowing? Kamu itu, Kiara, dari tadi pakai nano spray-nya gak berhenti-berhenti. Pakai dua lagi. Udah glowing tau. Kurang kali, Ma. Mau glowing segimana lagi coba? Ntar muka kamu retak loh kayak mama waktu itu. Retak? Ya enggak lah, Ma. Mama kan salah pakai waktu itu. Gak kayak mama, aku tahu produk, Ma. Gak bakal salah pakai kok. Aku itu targetnya biar muka aku licin kayak lantai baru dipel. Ih, kamu ini ada-ada aja, Kiara. Kamu itu udah cantik dari lahir. Karena kamu anak mama. Mamanya aja cantik, gimana anaknya enggak? Meanwhile, harap anak-anak dijemput sekarang juga. Wajib. Ada pakai wajib. Ya udah, aku jemput. Ma, Kiara. Papa pergi jemput Fir dulu ya. Udah diwanti-wanti di grup. Wajib dijemput sekarang. Ikut, Pak. Ikut. Hah? Ikut. Papa kan pakai motor, Kiara. Lagian cuma jemput sekolah gitu aja, ngapain ikut? Pakai mobil aja, Ma. Biar muka aku nggak kena debu. Ya, ikut juga ya, Ma. Ayo. Aduh. Ini kan mau jemput Fir aja, ngapain rame-rame? Seperti mau piknik ke Ragunan aja. Papa macam nggak tahu Fir aja. Pasti kalau kita semua ikut jemput dia, dia bakal happy. Terus dia bilang terima kasih. Later. Pa? Ya? Kok rasanya lama bener sih? Gak nyampe-nyampe. Emang sekolah Fir pindah? Pindah. Mama kelamaan di rumah, jamuran. Sekolah Fir mah tetep sama di situ-situ aja. Wong jalannya juga ini-ini aja. Masa sih? Kayaknya kemarin kita lewat sini gak ada truk deh. Ampun, Mama. Itu orang parkir mah ganti-ganti tiap hari. Mama nggak bilang. Sekolah Fir itu deket yang orang ini gitu. Wow. Oh my god. Kiara, ide kamu ini hebat loh, Kiara. Jemput Fir rame-rame gini. Pasti dia begitu ngeliat kita rame-rame, oh, dia surprise banget. Happy gitu kan. Makasih ya udah jemput aku. Kalian baik banget mau rame-rame jemputin aku. Makasih ya, Pak. Emang mama brilian. GR. Orang ngajak ngomongnya Kiara bukan mama. Lagian kalau misalkan brilian mah enggak pakai patokan truk, mah. Ngomong
ngomong sama Kiara. Tuh, mana ada Kiara dengerin kamu, Pak. Tuh lihat tuh. Yeay, dia ajak ngobrol, dia malah semprot-semprot muka gitu. Oi, Kiara. Kiara, oi. Oh my god. Kiara. Kiara. Mana ada Lee Min Ho di sini? Kalau misalnya di jalan ginian mah adanya cuma baliho. Sambil pakai nano spray. Yeah, wong orang pakai AC malah buka jendela. Buka apa? Ada-ada aja kamu, Kiar. Wow, oh my god, ah seger. Ih, gaya-gayaan kamu, Kiar. Minutes later. Aus nih. Mana sih? Kiara? Kiara? Kiara, kamu lihat enggak air minum mama? Mana ya? Tadi kayaknya di sini deh. Kiara? Sibuk banget sama nano spray-nya. Tahu nih caranya nih. Aha. Oh, kira-kira ada yang jual sosis bakar tuh. Gede banget. Mana? Ih, kamu ini kalau makanan aja langsung. Dari tadi mama suruh bantu nyariin air. Ya, namanya juga makanan. Kamu ini makan aja kerjaannya. Persis nih kayak papa. Papa jatuh. Nggak bisa berhenti di sini. Ini kan jalur cepat. Di depan sono no puteran baru berhenti. Kiara, mama gak sengaja. Aduh, Pak, cepetan ya, Pak. Aduh, nanti keburu kelindes. Kelindes? Jangan sampai nanospray kesayangan aku kelindes. Pak, cepetan, Pak, cepetan, Pak. Oh, no. Cepetan, Pak. Nah, tuh, itu bukan. Tuh, ada warna putih tuh di jalan tuh. Iya. Punya mu warna putih kan, Kiara? Iya, Pak. Yang putih. Bukan punya kamu, bukan! Berapa? Berapa punya kamu?